Dan tidak ada lagi Trito dan ABLT itu di 2021 ini sebenarnya, 2020 sudah selesai. Selagi ada yang dalam daftar, itu memang merupakan hak bapak ibu sekalian melalui proses. Prosesnya ada musyawarah di dusun, itu yang jelas. Selagi ibu melalui proses di dusun atau musyawarah dusun, khusus untuk menetapkan ibu bapak mendapat dana BLT, artinya dana BLT bapak ibu seharusnya sudah diterima. Dan tidak ada lagi Trito dana BLT itu di 2021 ini sebenarnya, 2020 sudah selesai. Itu jelasnya. Jadi kami berharap BLT tahun 2020 sudah semua disalurkan. Kami berharap. Dalam beberapa kesempatan kita sudah bukan pernah, memang seringlah menegur, bukan desa itu saja, bahwa dana desa tahun 2020 fokusnya ke BLT, DD khususnya. Jadi kalau mau menggunakan dana desa untuk pembangunan lain, sisa dari BLT, DD tadi. Begitu. Jadi prioritas tahun 2020 BLT, DD. Jadi kalau konsultasi yang dilakukannya pada kita, memang ada anggaran lain dikerjakan lain atau seperti apa? Dari DD itu? Ya tadi kalau berdasarkan masyarakat, memang ya mengerjakan pasarana infrastruktur jalan kalau gitu. Yang diambil dari BLT DD.